Deram a Dini, que está querendo te aderir. Escapé, da Tausa, escapé. Como querendo te aderir, cantor gamin. Menguruh seorang kawin. Orang meninggal seranian. Jadi saya itu tahu, kalau yang menikah itu di bawah umur 20 tahun harus ada surat orang tua, surat kuasa. Tapi kalau sudah 21 tahun, berarti dia tidak perlu lagi apa surat kuasa dari orang tua. Itu, di situlah saya akhirnya ketemu saudara, katanya ada lowongan di Yayasan Kopra. Pergi di Tante Mari yang pernah kawin dengan Tepeong Tanot. Jadi dikirimlah saya ke Donggala. Padahal belum pernah lihat kapal laut. Orang namanya orang air mani, dia orang kampung. Tapi memberanikan diri naik kapal laut. Pas baru ada di Donggala, ya nggak tahu. Tahu saya dijemput. Nah, jemput dari pegawai, termasuk si Bro Ritanot dan orang. Disitulah kerja di Donggala. Donggala lah ketemu almarhum mantan suami saya. Dan harta lagi di Donggala. Kenapa? Dompet papa itu pulang di Donggala karena piame itu barang-barang. 1 tahun dia di Donggala, baru dia balik lagi. Sementara itu kita hamil Simon. Jadi Simon lahir dekat papa yang ada. Jadi juga lahir dekat papa juga nggak ada. Lahir di rumah diri. Karena terus dompet papa itu dulu kan peminum. Kalau setelah masa atas dia senang minum, akhirnya dia dapat asma. Asma, terus TBC. Nah, itulah jual kobong di Armadidi. Kok enggak dia datang di Jakarta untuk berobat di rumah sakit Patfim. Tapi, ya mana bisa. Kalau asma itu kan kalau lagi kambuh ya dapat dengar semua habis nafas. Padahal kalau so berhenti, rupanya tidak apa-apa. Hasilnya, ya dia dapat kerja di Jakarta. Kan dia panggil orang datang di Jakarta. Tahun berapa? 65 ya. Itu waktu Gestapo. Tanggal 15 September orang sampai di Jakarta, 30 September itu Gestapo. Orang tinggal di rumah Bawa Rune. Orang baru dibaptis dari Advent di Cawang. Kong setelah orang di Cawang, akhirnya orang pindah di BS. Ya, karena susah jalan kaki, ongkos, akhirnya turun ada sekelompok yang dekat, baku dekat di asrama BS itu, konturan bikin seperti KPL. Akhirnya turun, jadilah tuh gereja Dewi Satika. Dewi Satika 1, Dewi Satika 2. Tapi akhirnya jadi gereja Taman Harapan di Jakarta itu. Ya, jadi itu masih pokoknya masih 2 tahun atau 3 tahun. Jadi terang tinggal dua warung dan akhirnya ya terang ya banyaklah masalah juga. Hamillah saya dan lahirlah si Betty itu anak.
yang kecil itu di rumah sakit Jatinegara. Nah, sementara itu juga pernah tahun berapa itu David Papa akhirnya 1 tahun di rumah sakit Persahabatan karena paru-paru kong DP paru-paru itu terganggu, akhirnya operasi lagi tulang rusuk 2 dikeluarin. Sementara dompet papa di rumah sakit Persahabatan, sejak itu kelas 3 SD dia main bola ke apa kong dia jatuh koksitis. Akhirnya dia dirawat di NSUP 6 bulan. Sementara dia peps papa di Persahabatan. Jadi itu di RUS, di Rumah Sakit Cipto. Hanya dengan pertolongan Suster Ted Chandra. Karena dia kepala ruangan di Rumah Sakit Cipto bagian anak. Nah, jadi masuk ke sejak itu. Jadi kita orang itu, ya begitulah pengalaman yang suka duka hidup. Yang ada gaji, sambil itu kita lari-lari jual buku, baru habis itu pergi jaga tuh. Herce dan Simon jaga tuh. Kalau malam Dora menjaga di Persahabatan, kita jaga di RSUP. Terus satu, kantor kehakiman, 2, kantor ekspedisi. Karena ada tanot di situ, kepala situ, baru jual buku. Saya berdoa dan setiap kami kemarin turun dia, jual buku. Saya bilang, kok jual buku Tuhan? Saya gulung lagi, terus saya berdoa lagi, saya kocok. Ambil lagi, jual buku. Akhirnya jadi jual buku. Dan dengan pertolongan Tuhan, saya jual buku itu, saya sempat ke Bangkok, ke Singapura, jual buku. Tanah, Toraja, apalagi. Semua daerah-daerah di Danau Toba, nyebrang. Wah, Tomo. Wah, semua dijalani karena jual buku. Akhirnya, ya, jadi besar anak-anak. Sementara nggak punya apa-apa. Tapi untunglah saya kerjaan almarhum ibu pendeta Ringo-Ringo, dia katakan begini, kau jadilah kau seperti orang Batak. Biar susah, biar katanya berhutang, tapi anak-anakmu tuh harus sekolah. Dia bilang, jadi harus masuk UKI. Tapi karena setiap ujian negara kena hari Sabat, akhirnya dia ngapa terus di situ, tapi dia langsung kursus komputer, dan dia langsung kerja di Herca. Jadi kuliah di, kata Pendeta Tobin, kirim aja orang di Siantar, karena di Siantar itu lebih murah biaya sekolah. Jadi kirimlah tuh Jeki itu di Siantar. Sementara Jeki di Siantar, Simon tuh sempat kerja di Coca-Cola, kan dia sempat ke Irian. Akhirnya dia berbalik, dari mana kuliah dulu Simon. Akhirnya dia ikut ke Siantar. Jadi waktu Jeki so tingkat 2, Simon baru masuk kelas pertama, tingkat pertama. Jadi dong pikir Simon itu adanya Jackie.
juga akhirnya bete juga kuliah dengan pertolongan Tuhan. Dia juga bisa kuliah jadi perawat. Dan tamat jadi perawat, dia sempat jadi dosen keperawatan si Betty itu. Dosen keperawatan dia, kemudian dia kerja di Sanata. Dari Sanata dia ketemu dengan, di SOS, di Cipete. Di Cipete itulah dia ketemu dengan Dr. Pintoko. Dan mereka menikah. Tapi Pintoko harus ambil apa tuh di Melbourne ngecat. Jadi akhirnya mereka menikah di Melbourne. Menikah mereka di Melbourne. Dan saya sempat ke Melbourne itu waktu mereka menikah. Dan tahun berikutnya, anak pertama lahir itu Sinara, dia lahir di Melbourne. Dan saya juga sempat 2 bulan di Melbourne. Itulah kembali dan itulah apa. Akhirnya dorong selesai dorong pe apa di Melbourne, kembalilah dorong di Indonesia. Bukan zaman harapan masih di apa Dewi Sartika, ada dia ketua jemaat saudara Runtu, baru Harry Lego dorong dua itu ketua Runtu de Lego. Tapi karena ada akhirnya ada gangguan rumah tangga. Kantoran babale ulang di Cawang. Jadi sampai sekarang lah turun. Ya. Dope papa meninggal di Cawang juga. Angkat turun tetap ke Cawang. Makan minum dan pesta pora. Kaweng baku kaweng menjadi gaya hidup. Baba lanjan dan baba jual. Baku rebe batanang deng babaon. Ini tu pandang, dari susu mau balik. Jaga hidup, jangan nyandak karuan. Edukasi yang jangan sampai nyandak tak angkat. Jaga turang baku jaga. Iya ingat orang pabrik kasih ingat. Jaga-jaga-jaga. Terang baku jaga. Jangan sampai nyanda tak angkat.